Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kelahiran Ambon itu mencapai 8,3 miliar rupiah. Pencalonan Jenderal Bintang 3 yang juga akrab disapa Sigit ini menjadi Kapolri juga menjadi perhatian karena dianggap melangkahi senior di kepolisian 1 hingga 3 angkatan di atasnya. Namun Listio memastikan soliditas dan regenerasi di internal Polri. Yang hadir mendampingi kami ini susunannya adalah urutan senior, Pak, mulai dari 87, 88, 89, 90, kami sendiri 91 berserta leteng kami dan adik-adik kami, Pak. Jadi mohon izin kami melaporkan bahwa saat ini Polri solid, Pak. Sebelumnya, fenomena ini sempat terjadi saat Tito Karnavian terpilih menjadi Kapolri yang kemudian disorot karena melangkahi 4 angkatan di atasnya. Tim Liputan Metro TV.